مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم مراد روحنا يا ربنا. الله أكبر. Kau sembahyang seorang, kau sembahyang berjemaah, bagi imam selesai dulu takbir dia. Allahu Akbar. Jadi kita apa? Allahu Akbar. Nak kena angkat bagi elok sikit, kan? Ni, tapak ni menghadap kiblat. Ujung jari kita ni, ujung jari yang paling panjang sekali ni, jari tengah ni, parah telinga kita ni. Ibu jari ni, ujung ni, parah telinga ni. Telinga cupi, telinga bawah ni. Ha, macam tu. Dalam keadaan tangan kita terbuka, buat renggang sikit, menghadap kiblat. Macam tu. Mata, mata tengok ke tempat sujud. Cara dah daripada bawah. Mula-mula kita sebut takbir, tangan kita dah terangkat dah. Allahu Akbar. Bar saja kita pun dah letak dah. Kan? Pergelangan tangan apa kiri kita digenggam oleh tangan kanan kita. Tak antara dada dengan pusat. Tak sama tengahnya tu. Mata tetap melihat kepada tempat sujud. Contoh. Ada setengah dalam kitab-kitab fiqh kita ni disebut apa, bila kita angkat takbir, kita lepas ke bawah dulu baru kita angkat. Boleh juga kena buat macam tu. Saya pernah sembahyang dengan tok-tok guru pondok dulu-dulu masa mengaji dulu. Dia tengok, eh boleh ke macam ni nak? Kawan kata, tak boleh, tok guru dok buat ni boleh nak. Baca-baca dalam kitab pula kita jumpa cara takbir tu. Kalau dalam mazhab Maliki, mereka lepas terus tak angkat dah. Allahu Akbar. Luh, tangan kat bawah tak angkat dah. Mazhab Maliki. Jadi mazhab kita ni angkat balik, angkat balik tak. Kan? Antara dada dengan pusat. Ni ustaz, depa dok buat dok herak sikit belah kiri tu macam mana, boleh ke tak boleh? Ikutlah, ikutlah. Kan? Tak usah dok petikailah benda ni. Bodoh jadi isu pula, susahlah. Ikutlah dia nak buat-buat. Kan? Ha. Tapi kalau nak ikut sunnahnya, tak ada pun Nabi kata belah kiri tu tak kat tengah. Itu saja. Kan? Mata tetap melihat kepada tempat sujud. Ha, begitu. Jadi yang penting sekali ni lafaz tu, lafaz. Dan lafaz nanti kita angkat. Ni lafaz Allah, lafaz takbir tu, ihram tu. Itu yang penting.